Oke. Ya, ini sudah 30 partisipan ya. Ya, kita mulai kuliah kita pagi hari ini ya. Kuliah yang ke-6 ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kuliah kita pada pagi hari ini dengan berdoa membaca basmalah bersama-sama. Ya, marilah yang pertama kita bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu secara virtual ya. Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya. D3 Farmasi kelas B. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, pertama tentu kita setelah berdoa ya kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi di situasi yang memang luar biasa ya. Situasi yang tidak biasa ya, kondisi COVID-19 ya. Dan kemarin sebenarnya sudah ada liburan panjang ya, cukup panjang ya. Ya. Namun kabar duka kemarin juga ada ya dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten ya, Bapak Ustadz Haji Abdul Rodi ya, yang beliau meninggal dunia pada hari Ahad kemarin. Dan beliau memang sebelumnya sudah dinyatakan positif COVID-19. Seminggu sebelumnya mantunya ya, menantunya juga meninggal dunia ya. Seorang ulama muda juga ya, Hafid Al-Quran ya, dari PP Muhammadiyah Majlis Taklim ya, keponak mantu dari mertua dari Pak Haji Abdul Rodi ya, juga meninggal dunia. Namun sampai saat ini saya juga tidak mengetahui apakah Pak Ustadz Tikron ya, menantunya yang meninggal seminggu sebelumnya itu kena COVID ya. Namun yang kemarin memang Bapak Haji Abdul Rodi sebelumnya, seminggu sebelumnya sudah dinyatakan COVID dan dirawat di Rumah Sakit UNS Surakarta ya. Ini informasi ini ya kita karena sebagai Civitas Akademika Muhammadiyah Stiks Muhammadiyah Klaten ya, tentu kita turut berdoa ya semoga almarhum Gusnul Khotimah. Memang situasi di Stikes Muhammadiyah Klaten yang saya dengar juga ada tambahan satu karyawan yang positif COVID-19 ya.
Jadi memang kondisi ini menjadikan kita tetap terus harus waspada, hati-hati ya, terus berdoa dan berusaha ya, agar kondisi kita bisa berjalan dengan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Saya kira teorinya kan ada orang kesehatan dan orang farmasi sudah disampaikan secara publik ya, bagaimana kita bisa untuk mengantisipasinya ya, paling tidak untuk mengurangi resikonya. Ya, kita kan tentu harus menghindari kerumunan ya. Kemudian kita menggunakan protokol kesehatan ya, dari cuci tangan yang sempurna, kemudian juga pakai masker ya. Kemudian juga jaga imunitas ya dengan pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat ya, dari sisi olahraganya ya. Tentu juga jangan kemudian kita malas untuk berolahraga yang tanpa resiko ya. Meskipun mulai hari tanggal 1 ya, tanggal 1 November kemarin di Klaten kolam renangnya itu juga sudah, atau wisatanya sudah mulai dibuka ya. Tetapi itu kan sebenarnya pilihan yang juga sangat berat ya. Karena sudah lebih dari setengah tahun kolam renang milik pemerintah daerah maupun pemerintah desa itu kan ditutup ya. Karena memang bisa dijadikan sebagai salah satu penyebaran dari virus COVID-19 ini. Namun sudah dibuka, namun demikian kan juga kita harus penuh kehati-hatian juga ya. Kolam renang itu ya, olahraga ya, kalau saya memang terus terang juga belum berani ya untuk berenang, meskipun saya ini juga hobinya juga renang ya. Alhamdulillah saya kalau berenang itu bisa 1 jam tanpa henti ya, hampir 1 jam tanpa henti ya. Sehingga kadang kalau saya renang itu setelah selesai itu orang-orang yang di sekitar saya sudah berubah semua, teman-temannya ya. Ya, dulu ya sebelum COVID ya, sekarang sudah COVID gini ya, ganti ini olahraganya ya, olahraga-olahraga dari tenis, sepedaan ya. Ya, mungkin ada juga harus memperdulikan ini untuk mengingatkan saya dan kita semua ya, dalam kondisi yang saat ini ya, di kota Klaten, bahkan di Stikes Muhammad yang Klaten pun juga beberapa karyawan juga sudah dinyatakan positif COVID-19 ya. Oke, kita akan mulai kuliah kita ya. Memang hari ini tidak saya jadwal, tapi namun yang bertugas di bab berikutnya siap semua ya. Termasuk nanti yang bertanya juga saya sampling ya. Nanti diharapkan semua juga menyiapkan pertanyaan ya terhadap tema yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pada bab ke-6. Kalau saya lihat datanya dari bab ke-6 ini ada 5 mahasiswa ya, saya ambil 2 mahasiswa ya. Tadi sudah saya sampling, saya buka, saya download ya. Nanti kalau kesulitan share screen ya, nanti bisa saya bantu dari sini ya. Namun kalau bisa share screen sendiri nanti lebih baik ya. Dan ini saya lihat kelas B juga, ini saya lihat di Google Class ya, sudah ada 1 ya mahasiswa yang mengumpulkan tugas untuk wawancara ya. Ya, kelas A belum ada ini. Dari sisi kecepatan ya saya apresiasi ya, kecepatan untuk mengerjakan tugas ya. Meskipun waktunya masih panjang ya, masih bulan depan ya untuk waktunya. Ini sudah ada 1 yang
mengirim link di YouTube-nya ya. Bahkan sudah mendapat like dari YouTube-nya berapa orang ini coba mungkin saya bukakan. Sudah ada 81 ditonton ya. Saya share screen-nya dulu sebentar ya untuk memberi motivasi pada yang lain ya. Dari sisi kecepatan saya apresiasi itu Mbak Lavenia Eksan Sabila ya, yang sudah mengirimkan video dan mengupload di YouTube. Ini menjadikan bukti bahwa memang tugas ini bisa ya dilaksanakan dengan cepat juga ya oleh mahasiswa. Cuma nanti barangkali untuk yang lain juga bisa mengerjakan juga lebih lebih sempurna tentunya ya. Tapi ini dari sisi kecepatannya kita atau saya apresiasi ya, ini coba saya share screen-nya. Ya, nanti Mbak Lavenia nanti bisa mengedit, kalau ini kan bisa diedit ini ya judul-judulnya ini ya, agar nanti ketika di googling atau di searching ya itu muncul stikers Muhammadiyah Klaten ya. Paling tidak nanti ada tugas ini di belakangnya, nanti ada kata-kata D3 farmasi ya, stikers Muhammadiyah Klaten ya. Agar apa? Agar nanti kalau orang mencari informasi stikers Muhammadiyah Klaten itu muncul ya, stikers Muhammadiyah itu nanti banyak yang muncul di YouTube ya. Ya, ini 81 ditonton ya, 50 like tadi saya juga sudah like ya. Ya, saya singkat ya. Ya ini. Ya, oke. Okay. Ya. Jadi nanti ini juga masih bisa diedit. Nanti dibuka lagi di akunnya ya. Untuk penjelasan siapa yang dijadikan narasumber ya, tidak perlu diedit di gambarnya, tidak masalah, ditulis di penjelasan di deskripsinya ya, saya kira tidak ada masalah ya di deskripsinya. Kan nanti kalau Anda sudah buka akun ya, kalau mungkin saya kasih contoh saja, misalnya saya mengupload video ya, ini kan tinggal ini ya. Dibuka gambar videonya ini, kemudian gambar shooting ini ya, kemudian kita upload video ya. Videonya tentunya sudah harus disiapkan di file ya. Ya sekaligus ini pembelajaran untuk yang belum, kalau yang sudah saya kira usahakan bisa mandiri meskipun dibantu dipandu oleh teman atau oleh siapapun ya, Anda juga harus bisa sendiri ya. Ini pilih file ya, filenya tinggal nanti dimasukkan saja ya, salah satu file. Nah, ini kan nanti bisa diisi yang agak lengkap ya, ada kata-kata D3 farmasi stikers Muhammadiyah Klaten ya, juga nanti di deskripsinya ini diisi untuk narasumbernya itu siapa ya, sebagai apa ya. Ya ini nanti juga tadi Mbak Lavenia nanti bisa diedit. Caranya ngeditkan, Anda di sini ada video ya. Nah, ini saya kan juga pernah mengupload apa namanya, ini saya batalkan saja, pernah mengupload sebuah video ya, tinggal diklik opsi ini kan, edit judul deskripsi kan, tinggal nambah atau mengurangi ya, seperti rename sebuah nama di file ya. Ya nanti bisa disempurnakan ya. Dari langsung ini,
Zoom kan anak sing iku lawan di mata di kamera. Terus engko ditinggal turun. Okay. Banget sel. Mbak Lavinia ada? Mbak Ya, Lavinia? Kak. Ya. Ya, silakan di pinnya dinyalakan, mungkin bisa saya silakan Mbak Lavinia, pinnya bisa dihidupkan ya. Mana Mbak Lavinia? Iya Kak, sudah. Pinnya sudah dinyalakan? Saya belum. Ini ya. Oke, tadi sudah saya sampaikan nanti bisa diperbaiki untuk apa namanya deskripsi dari di YouTube-nya. Ya, sudah yang sudah diupload di YouTube tadi ya. Untuk yang lain ya nanti silakan apa namanya. Mengerjakan ya, misal waktunya masih lama ya, masih satu bulan ya, kurang lebih ya, kurang betul ya, satu bulan atau oh bukan satu bulan ya, salah saya, mungkin coba saya cek lagi, satu bulan itu sejak yang dulu tuh, coba paling lambat tanggal berapa itu. Oktober, 16 November, maaf ya, bukan bukan satu bulan ya berarti ya. 16 November ya berarti masih dua minggu ya, sekitar dua minggu ya. Ya satu bulan itu sejak dulu dua minggu yang lalu atau seminggu yang lalu, 16 November ya. Sebelum kuliah kita yang terakhir sebelum mid semester ya. Oke, kita hari ini tadi sudah saya sampaikan akan berdiskusi untuk bab 6 ya. Kami silakan Mbak Nurul Septiani ya. Mbak Nurul Septiani untuk mempresentasikan hasil presentasinya atau paparan atau resumenya. Mbak Nurul Septiani ada? Ada Pak. Ya, silakan di klik pinnya. Ya, mau paparan dari situ atau dari sini Mbak? Dari situ Pak, soalnya saya pakai HP Pak. Oke ya, saya sampaikan. Oke, silakan bisa dimulai. Bentar, Pak. Untuk yang lain, silakan nanti semuanya menyiapkan pertanyaan ya. Nanti akan saya sampling salah satu ya untuk bertanya dari paparan dari Mbak Nurul Septiani ini. Ya, silakan dimulai, Mbak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Yang pertama, Pancasila menjadi sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia. Juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntutan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertindak laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dinamis moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dua, pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasanya padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologi, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai filosofi mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Tiga, etika Pancasila. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda bautan bertentangan dalam aliran-aliran besar yang mendasari pada kewajiban, tujuan tindakan, dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan dan keadilan. 4. Urgen Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa sebagai berikut. A. Banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara. B. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sendiri dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan atau umat beragama dan meluluh lantaskan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. C. Masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyerbuan lambing permasyarakatan Cobongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Lima. Diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa di Indonesia meliputi hal-hal seperti berikut. Satu, dekadisme moral yang mendadak kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup
bernegara, generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada polaritas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadisme moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. 2. Korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batas yang boleh dan tidak pantas dan tidak baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas karakter baik, good, dan buruk, menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. 3. Kurangnya rasa peduli berkontribusi dalam berbangsa melalui pembayaran pajak. Hal tersebut telah terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal perana pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membayari APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban pemajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijelaskan dengan sumber penerimaan dari store pemajakan. 4. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya pengarahan seseorang terhadap hak pilih lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga PRT, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. 5. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran tersebut nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapatkan tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa itu cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap egoisme, mau menang sendiri, keuntungan sesaat, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Sumber histori. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai
sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi Gödel's atau Gesandtsein. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral tetap telah terdapat pandangan dalam hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P. Men 4 dan di instansi suti astagfirullahaladzim dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari 5 sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti PB7. Sumber sosiologi. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etik di Indonesia. Misalnya, manusia mengetahui dalam hal bermasyarakat mengenai prinsip bulat air oleh pembulu, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertaburan di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Sumber politik Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Gordon Warren sebagai sumber penyeduhan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk primadia. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang telah tinggi, yang lebih tinggi. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi Grundwurm yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslim Indonesia atau Parmusi, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunikasi Indonesia atau PKI. Dua, pada Orde Zaman Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4 pada zaman Orde Baru, itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakal mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era formasi tenggelam dalam
euforia dinamika, namun sering dengan perjalanan waktu disadarkan bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan, mengalahkan segala cara untuk mencari tujuan. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otorik dalam pemerintahan sebagai mana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era formasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengakibatkan norma-norma moral. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada atus nanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesadaran untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasan nilai yang bersifat memacu bela bangsa. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belakang, teleologis, tetapi lebih menonjolkan keuntaran yang terkandung dalam nilai-nilai keadilan itu sendiri. Contoh kasus bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Contohnya, kita perlu mengajarkan keutamaan hidup berbangsa dengan mengembangkan cara berpikir dan cara bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu percaya kepada Tuhan sesuai dengan agamanya masing-masing, menjadi manusia yang berada
terhadap nasionalisme atau menjaga persatuan bangsa, mengutamakan musyawarah, mufakat, dan adil kepada sesama. Pemecahan masalah, saling menghargai kepercayaan orang lain, dan saling menghargai meskipun berbeda agama maupun adat istiadat, saling bekerja sama dan saling tolong menolong sesama bangsa Indonesia. Dah. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, nanti untuk yang mendapat tugas Pak 6 ya, selain yang baru saja presentasi, nanti semuanya menjelaskan kasusnya saja ya. Ini nanti satu-satu kasusnya, tidak perlu menjelaskan teorinya. Tapi teorinya sudah disampaikan oleh Mbak Nurul, meskipun ya itu kemungkinan ada salah baca, tapi juga ada salah tulis. Jadi ada dua kesalahan tadi ya. Salah tulisnya itu kemungkinan di kayak di HP itu, kalau ada kata rumusnya aktif itu ya, kemudian berubah sendiri gitu ya. Berubah sendiri katanya itu perlu, memang perlu di apa dicek ya, cek and dicek ya, agar kata-kata itu tidak menjadi berubah ya. Namanya apa itu saya, kalau mungkin Anda juga lebih paham itu. Word juga ada kan itu, yang nanti misalnya kata sebenarnya sudah benar, sistem itu pakai I, tapi ketika di enter menjadi pakai J, karena di rumusnya Word itu mengunci kalau sistem pakai J ya, bukan pakai I. Begitu juga dengan kata-kata yang lain, selain juga mungkin ada kemungkinan salah ketik kalau itu diketik ya. Kalau copy paste ya, tadi ada kemungkinan rumus yang ada di aplikasi itu mengunci ya, sehingga menyebabkan katanya menjadi atau kalimatnya menjadi berubah ya. Atau kemungkinan kalau mengkonvert atau memindah dari PDF ya ke Word ya, itu kadang juga ada kata-kata yang masih harus disempurnakan ya, atau kurang sempurna, kurang sempurna kata atau kalimatnya. Oke. Sebelum kita lanjut ke anggota bab 6 ya, yang untuk menjelaskan kasus ya, ini kita buka dua penanya ya. Karena ini saya tadi untuk khusus hari ini sementara tidak saya jadwal ya, termasuk yang presentasi, dan nanti semua menjadi presentasi semua ya, meskipun tidak materinya, hanya kasusnya. Tapi untuk yang pertama ini tetap ada pertanyaan ya dari mahasiswa semua. Nah, untuk yang pertama ini dua penanya ya, saya berikan waktu sukarela ya, voluntary, yang mau bertanya silakan langsung mengacungkan jari ya, atau nanti langsung membuka di mic-nya ya, yang mau bertanya secara voluntary ya. Nanti tetap saya catat namanya untuk keaktifan dari diskusi pada hari ini ya, untuk kuliah kita ini. Untuk silakan, ini sementara tidak saya tunjuk dulu ya, kalau nanti tidak ada saya tunjuk, saya sampling dari mahasiswa. Saya kira Anda harus punya keberanian ya untuk mengemukakan pendapat ya, atau menanyakan sesuatu ya. Apalagi ini di secara virtual kan, tidak berhadapan langsung ya, sehingga lebih memudahkan untuk kita berkomunikasi. Silakan. Sebelum saya tunjuk, ada yang mau sukarela bertanya silakan atau menanggapi. Ada? Silakan angkat tangannya kalau mungkin ada di slide. Halaman satu, ada yang mau bertanya? Di slide halaman dua, di view halaman dua, ada yang ingin bertanya secara sukarela?
Ada? Oke, berarti saya sampling ya. Ada yang mau bertanya atau saya sampling ya? Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan klik pin-nya, Mbak. Yang mana nih? Ya, coba. Ya, Mbak Andina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andina Rizkia Febrianti, mau bertanya. Maksud dari aspek kehidupan manusia itu seperti apa ya? Silakan diulang lagi, Mbak. Mbak Nurul Septiani biar bisa menangkap. Silakan diulang lagi, Mbak, pertanyaannya. Pertanyaannya. Oke, gangguan sinyal ya. Iya, Pak, maaf. Gak pertanyaannya, ya, maksud ya. Dari aspek kehidupan manusia itu seperti apa ya? Maksud dari aspek kehidupan manusia itu seperti apa ya? Kehidupan manusia. Okay. Ya. Ya, nanti silakan disiapkan jawabannya Mbak Nurul Mbak Nurul Septiani ya. Oke, dua penanya ini satu lagi. Silakan kalau ada yang sukaria selain Mbak Andina. Saya, Pak. Ya, silakan Mas Handika Arya Wibisono ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Andika Arya Wibisono, izin bertanya tentang materi yang telah disampaikan tadi. Contoh sistem etika pada kehidupan bermasyarakat itu seperti apa aja ya? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Diulang lagi, Mbak. Mas saya, biar nanti Mbak Dulul bisa mencatatnya. Silakan. Contoh sistem etika pada kehidupan bermasyarakat itu seperti apa aja? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Mbak Nurul masih butuh waktu ya. Baik, silakan langsung bisa jawab atau masih butuh waktu? Langsung, Pak. Ya, silakan. Yang pertama dan kedua. Yang pertama, maksud dari aspek kehidupan masyarakat itu adalah aspek yang mempelajari interaksi dengan lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan ekonomi. Untuk yang kedua, contoh sistem etika pada bermasyarakat. Mengikuti sebuah organisasi harus mengikuti peraturan-peraturan. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita. Ya, gitu, Oke. Pak. Terima kasih, Mbak Nurul Setiani, ya sudah dijawab. Kalau nanti ada yang kurang puas, nanti bisa dilanjut diskusi berikutnya. Oke, terima kasih Mbak Nurul Setiani dan yang bertanya dan semuanya. Kita akan lanjut yang tadi sesuai rencana kita. Ya. Jadi hari ini akan kita buat model yang berbeda untuk semua yang bertugas di apa namanya bab 6 ya. Ini semua kita presentasi semuanya, namun hanya kasusnya saja ya. Berarti kita akan mulai nanti Mbak Nurul itu nomor absen 55. Berarti kalau bab 6 mulai dari absen 41. Kalaupun nanti tidak bisa di share screen, nanti langsung dijelaskan saja tentang kasusnya ya. Nomor absen mulai dari nomor absen 41 ya, 41 Mbak Ayu Dwi Sekar Utami ya, Mbak Ayu Dwi Sekar Utami. Silakan Mbak Ayu Dwi Sekar Utami. Iya, Pak. Ya, silakan diklik ke pin-nya. Ya, silakan. Saya belum mendownload materinya, tapi masih ingat kasusnya atau paparannya ada di situ. Silakan dijelaskan untuk
atau dibuka dulu ya di HP, kalau memang anu nanti videonya bisa di-off-kan ya. Tentang kasusnya silakan Anda jelaskan, Mbak Ayu Duska, silakan. Kasus yang Anda ambil. Mau share screen atau mau langsung dijelaskan? Langsung saja, Pak. Ya, silakan. Ayo jelaskan. Kasusnya seperti apa? Tentang Pancasila sebagai sistem etika. Kasus. Ya. Kasus yang saya ambil adalah penjelasan tentang bagaimana kita bersikap yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam menjelaskan profesi kita di dalam masyarakat yang harus sesuai dengan aturan dan norma serta etika. Ya, mungkin sinyalnya agak lambat. Mungkin videonya dimatikan nggak apa, Mbak? Biar agak nanti suaranya aja nggak apa-apa. Ya, oke. Ada ulang lagi. Kasus yang ya. Saya ambil adalah penjelasan tentang bagaimana kita bersikap yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam menjelaskan profesi kita di dalam masyarakat yang harus sesuai dengan aturan dan norma serta etika. Ya, sudah. Sudah, Mbak Ayu. Oke ya. Sudah ya, Mbak Ayu Duskar ya. Sudah menjelaskan kasus. Sudah, Pak. Ya, oke. Yang presentasi yang ketiga untuk menjelaskan. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Yang ketiga nomor absen 48 ya. 48. 48. Saya, Pak. Iya, silakan tadi ya. Silakan aja jelaskan kasusnya. Gimana, Pak? Langsung jelaskan kasusnya aja. Mau share screen boleh? Oh iya. Share screen boleh atau langsung boleh ya? Langsung saja ya, Pak ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah yang relevan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Banyak kasus atau masalah yang mengenai penyimpangan Pancasila sebagai sistem etika. Kasus-kasus tersebut antara lain yang pertama adalah Bom Bali 1. Contoh kasus penyimpangan pada sila pertama ini adalah aksi terorisme yang terkenal yang terjadi pada tahun 2002 di Bali. Aksi terorisme yang dijadikan sebagai peristiwa terorisme terbesar sepanjang sejarah di Indonesia ini terjadi pada 3 peristiwa sekaligus, membunuh sekitar ratusan orang yang kebanyakan merupakan warga asing yang sedang berlibur. 2 bom Bali itu didasarkan pada agama sehingga menyalahi Pancasila. Yang kedua adalah kasus perbudakan. Perbudakan jelas menyalahi sila kedua. Ini karena manusia tidak dilakukan dengan semestinya dan tidak manusiawi sehingga perbudakan sangatlah dilarang. Memperkerjakan anak di bawah umur. Jenis penyimpangan sila kedua adalah mempekerjakan anak di bawah umur. Anak di bawah umur tidak pantas untuk bekerja karena kewajiban mereka adalah sekolah. Terutama jika memperkerjakan anak di bawah umur dengan tidak wajar. Sumber liputan6.com Jakarta, Polres Jakarta Selatan baru-baru ini menangkap kejahatan perbudakan yang ada di jalanan ibu kota Jakarta. Dari mulut para tersangka terbongkar motif dan modus mereka memperbudakan anak-anak tidak berdosa di jalanan Jakarta. 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kejahatan yang dituduhkan. Mereka diduga memperbudak anak-anak di bawah umur, bahkan balita yang dijadikan sarana mengais keuntungan para tersangka. Yang ketiga adalah Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
merusak persatuan dan kesatuan bangsa, contohnya terjadi pada pemilu tahun 2019, memiliki ruang tersendiri di hati rakyat Indonesia. Pemilihan presiden kali ini diwarnai dengan perbedaan pilihan calon presiden, perbedaan pendapat dan strategi politik dari masing-masing kubu pasangan calon presiden. Dari hari ke hari, masalah demi masalah kian muncul dan sering dan masing-masing dari masing-masing paslon. Mulai dari paslon nomor 01 difitnah bahwa capresnya tidak, dia adalah antek asing PKI dan melakukan banyak kecurangan pemilu. Sedangkan paslon nomor 2 mengeklaim kemenangan sebanyak 62% suara rakyat. Hoax sangat cepat merambat di kalangan masyarakat Indonesia, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat Indonesia suka menyebar berita-berita tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Hoax adalah sarana paling ampuh untuk menjatuhkan lawan dalam kompetisi pemilu tahun 2019. Hal ini diciptakan untuk kepentingan sebagian orang demi menimbulkan persepsi opini masyarakat tentang pemilu tahun 2019. Akhir-akhir ini perhatian masyarakat Indonesia sedang dialihkan oleh hasil quick on tim BPN paslon nomor 02 yang mengeklaim kemenangan sebanyak 62%. Hasil quick on BPN paslon 02 menimbulkan perpecahan antar pendukung kedua paslon. Kini hadirlah strategi kerusuhan di wilayah Jati Baru, Tanah Abang, sebanyak 6 orang meninggal dan 200 orang luka-luka akibat kerusuhan yang terjadi di Jakarta. Kerusuhan ini diadakan untuk menolak hasil keputusan KPU yang memenangkan paslon nomor urut 01. Massa berdatangan dari berbagai penjuru untuk melakukan demo. Perpecahan terjadi sekitar pukul 9 pagi pada tanggal 22 Mei tahun 2019. Massa bergerak anarkis sehingga timbulnya korban jiwa. Akibat dari kerusuhan ini mencederai simbol Pancasila, yaitu sila ketiga persatuan Indonesia. Hal ini tentu sangat disayangkan karena hanya menganggap Pancasila sila ketiga sebatas simbol saja, bukan dimaknai secara mendalam hal-hal yang terkandung dalamnya. Sumber kompasiana.com. Selanjutnya adalah persekusi, adalah perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, persekusi merupakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, dan ditumpas. Jelas ini bertentangan dengan sila Pancasila sila keempat sebagai sistem etika. Medcom.id Jakarta, Koalisi Anti Persekusi menyebut persebaran laporan persekusi semakin luas dan tertinggi berada di wilayah Jawa Barat. Aksi persekusi dinilai bertentangan dengan Pancasila. Kalau kita ingat sila keempat Pancasila, musyawarah mufakat, gunakanlah musyawarah dialog dengan baik-baik, jangan melakukan tindakan-tindakan yang mengandung kekerasan fisik, kata anggota Koalisi Anti Persekusi Muhammad Isnur dalam siaran Primetime News Metro TV tanggal 4 Juni tahun 2017. Koalisi Anti Persekusi mencatat aksi persekusi atau pemburuan terhadap seseorang yang dinilai menghina tokoh atau organisasi masyarakat tertentu di media sosial tertinggi pada Mei tahun 2017 dengan 59 orang menjadi korban. Yang selanjutnya adalah hukum yang tebang pilih. Di mata hukum sudah sepatutnya hak-hak rakyat Indonesia diberlakukan secara adil. Hukum ditegakkan bukan hanya untuk rakyat jelata, akan tetapi hukum harus diberlakukan kepada siapa saja, baik itu pejabat negara maupun yang lainnya, agar negara tersebut dapat berjalan dengan tertib dan aman. Penegakan hukum sendiri harus bersifat adil seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang 1945 pada sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ambil contoh saja kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, kasus yang berlarut-larut hingga 3 tahun lamanya, kasus yang membuat publik tidak percaya akan kinerja kepolisian Indonesia. Bahkan setelah pelakunya tertangkap, banyak yang masih bertanya-tanya apakah itu pelaku sebenarnya atau bukan. Vonis hakim juga membuat masyarakat kembali bertanya mengenai keadilan dan tegaknya hukum di Indonesia. Dengan kasus yang membuat orang lain cacat seumur hidup dan pengusutan kasus yang berlarut-larut hanya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Apakah itu adil? Apakah ada kepentingan di balik itu semua? Yang pasti hal tersebut bertentangan dengan etika Pancasila.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Andika, cukup lengkap ya kasusnya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, nomor 62, silakan Mas Saiful Amri. Saya pindah. Silakan Mas Saiful Amri, mau ya Anda jelaskan kasusnya saja, silakan. Mau langsung apa mau share screen, silakan. Ya, bentar, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Saiful Amri. Akan menyampaikan contoh kasus yang relevan dari bab 6. Pendidikan etika Pancasila dinilai mendesak diterapkan kepada milenial. Peduli Indonesia Dedi Mahendra menilai etika Pancasila perlu menghadapi potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan negara dari kelompok sektarian anti Pancasila. Oleh karena itu, Dedi mendorong agar setiap keluarga anak-anak mereka tentang etika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan etika Pancasila, kita sebagai warga akan bisa menerima mereka yang berbeda dengan kita. Dengan etika Pancasila, semua pekerja tidak akan memberikan orang lain karena di dalam Pancasila ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal itu menurut Dedi menjadi sebuah kepenyesak mengingat situasi negara Indonesia akhir-akhir ini yang berada dalam tantangan praktik intoleransi. Analisanya, etika berkaitan dengan nilai moral, yakni norma yang mengukur betul atau salahnya tindakan manusia. Oleh karena itu, pendidikan mengenai etika harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak sejak dini dengan tujuan menanamkan arti pentingnya etika dalam kehidupan. Sumber berita https://www.antaranews.com. Cukup sekian, apabila kesalahan dalam bacaan saya mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saiful Amri ya, sudah. Yang terakhir Mbak nomor absen 69 ya, Mbak Yahra. Ya Pak. Langsung saja ya Pak. Bagi pinnya diklik pinnya itu. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil contoh kasus tentang kasus kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat maupun badan dalam membayar pajak menjadi belum patuh membayar pajak. Hal itu disampaikan ekonom senior Indef Alfiliani. Pajak dari PPh 21 maupun pajak badan kontribusinya masih kecil terhadap APBN. Artinya masyarakat kita kelas menengah dan atas meningkat kepatuhan bayar pajaknya
26 Maret 2019. Padahal menurut Apiliani, jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak terus meningkat, baik dari sisi pekerja formal seperti pekerja kantoran, buruh pabrik, dan sebagainya, maupun informal seperti YouTuber yang memiliki penghasilan fantastis. Begitu juga dengan pembayaran pajak PPH badan yang tingkat kepatuhannya masih rendah. Apiliani menekankan ke depan tingkat kepatuhan pembayaran pajak perlu ditingkatkan, sebab melalui pajak negara dapat meningkatkan penerimaan dan membantu mengurangi defisit APBN serta ketergantungan terhadap utang untuk pembiayaan. Sudah, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Mbak Yara, ya. Oke, berarti sudah semua untuk kelompok yang atau mahasiswa yang mendapat tugas untuk bab 6, ya. Kita kasih tepuk tangan dulu, ya, plus untuk semuanya untuk yang kelompok bab 6, ya. Nanti untuk minggu depan untuk yang kelompok bab 7, ya, teknisnya hampir mirip dengan yang hari ini, ya. Jadi hari ini untuk presentasi cukup sekian, kemudian ini akan saya beri beberapa stressing, ya, mungkin sekitar 15 menit, ya, terkait materi yang tadi kita diskusikan. Sebenarnya ini juga sudah sering kita bahas, karena sebenarnya salah satu fokus, ya, dari pendidikan Pancasila atau urgensi Pancasila itu sebagai sistem etika, ya. Dan itu diikuti dengan banyaknya problem yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, yang tadi sebagian sudah dijadikan kasus oleh mahasiswa yang tugas di kelompok 6, ya. Dan di sini juga di materi ini juga sudah ada sebenarnya beberapa masalah, ya, meskipun masih secara umum, ya. Pertama adalah banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat memakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Ada pendapat bahwa di Orde Baru korupsi itu lebih cenderung dilakukan oleh elit-elit atas, ya. Sekarang atau beberapa data terakhir itu korupsi itu tidak hanya di elit atas tapi dari tingkat atas sampai tingkat bawah, ya. Dari uang kelompok tani dibawa lari atau disalahgunakan, ya. Apalagi sekarang bantuan desa, ya, uang desa, ya, itu juga cukup tinggi, ya, 1 miliar, ya, per desa. Ini juga menjadikan potensi korupsi menyebar, ya, tidak hanya di tingkat elit pemerintahan pusat tapi bisa sampai ke pemerintahan desa, ya. Ini menjadi tantangan, ya. Ya, kasus-kasus korupsi kan selalu menjadikan kita tertarik dengan isu-isu berita, ya, atau menjadikan tren isu yang muncul di Indonesia, ya. Lalu yang terakhir kan kasus Joko Chandra, ya. Bagaimana Joko Chandra bisa melibatkan pejabat sekelas jenderal di Kapolri, ya, kemudian juga pejabat di kejaksaan, kemudian juga pengacara, ya. Bahkan dia bisa membuat KTP, ya, KTPL di kelurahan, ya. Padahal dia adalah dinyatakan sebagai buron, ya, buron korupsi, ya. Ini juga kasus-kasus korupsi yang lama, kan, juga saya kira dulu juga banyak yang terjadi, ya. Mungkin kita punya data berapa bupati yang kena, ya, Bupati Klaten, ya, mantan Bupati Klaten maksud saya, ya, Bu Hartini yang bupati sebelum Bu Sri Mulyani ini kan namanya Bu Hartini. Jadi memang kita sebenarnya bangga kemarin punya bupati dan wakil bupati yang orang Klaten, ya. Dua-duanya perempuan, ya. Dan saya lihat dari referensi itu bupati dan wakil bupati atau kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sama-sama perempuan. Itu hanya satu-satunya di dunia ini di Klaten, ya. Mungkin juga di akhirat, ya, enggak guyon aja. Hanya di Klaten, ya.
Jadi bupat, kalau enggak itu kan biasanya bupatinya perempuan, wakilnya pasti laki-laki. Atau sebaliknya ya, bupatinya laki-laki yang wakilnya perempuan, yang sebagian besar juga laki-laki. Tapi Klaten itu sebenarnya bangga kan kita punya bupati dan wakil bupati sama-sama perempuan kan ya, Bu Hartini sama Bu Sri Mulyani. Namun di tengah jalan sebelum setahun ya, Bu Hartini kan sudah ditangkap KPK ya karena kasus korupsi tentang jabatan ya, tentang uang sokoan ya, dalam menjabat di Kabupaten Klaten ya. Kalau dulu kan kabarnya kan kena pasal ya, mau jadi kepala sekolah, mau jadi kepala dinas dan sebagainya, pasalnya berapa ya? Kalau pasal 75 berarti 75 juta ya, isunya kan seperti itu. Tapi itu tidak menjadi isu lagi karena kemudian Bu Hartini ditangkap KPK dan di penjara ya hampir 10 tahun kan ya, nanti keluar dari penjara sudah mbah-mbah ya, sudah eyang-eyang ya. Kalau saya sering guyon ya, mungkin sudah saya sampaikan, mungkin sekarang Bu Hartini itu sedang arisan dengan ibu-ibu yang lain, karena di Jawa Tengah itu ada 3 bupati atau mantan bupati yang masuk penjara karena korupsi ya. Rina Iriani ya, mantan bupati Karanganyar, kemudian juga salah satu wali kota Tegal itu juga perempuan ya, itu juga kena kasus korupsi ya. Kalau di gubernur ya dulu Ratu Atut ya, ini dari sisi bukan saya menjelekkan perempuan bukan, tapi ini hanya kasuistik ya, di mana memang tantangannya cukup besar ternyata untuk menjadi pemimpin daerah ya. Di Klaten besok juga calon satu-satunya, kalau besok kan calonnya kan Sri Mulyani, wakilnya kan laki-laki ya, sudah tidak akan ditemui lagi mungkin di Indonesia ini calon wakil wali kota atau bupati dan wakil bupati dua-duanya perempuan ya. Di Sleman hari ini nanti pilkadanya sama dengan 9 Desember ada 3 calon, yang 2 calon bupati itu perempuan, tapi bupatinya yang calon tapi wakilnya juga laki-laki ya. Jika pun jadi di antara yang bupati perempuan itu kan wakilnya juga laki-laki ya. Kita punya itu punya bupati dan wakil bupati perempuan ya, tetapi kemudian ya kena kasus ya. Kemudian Bu Sri Mulyani naik jadi bupati, tapi dia tidak memilih wakil, jadi memang bupati yang mandiri ya sampai periodenya habis ini ya. Nanti 9 Desember akan ada demokrasi yang luar biasa di Indonesia, termasuk di kota-kota di sekitar kita ya. Mungkin tidak semua kabupaten kota mahasiswa ada pilkada di 9 Desember ya, tapi sebagian, saya kira sebagian besar ya, sebagian besarnya ada ya. Kalau Anda tinggal di Solo Raya hampir semuanya ada ya, Klaten ya, Jogja juga begitu kan ya, Wono Gunung Kidul juga ada, Sleman ada ya, Bantul ada ya. Ya tidak semua memang ya, yang masa ini yang periode pilkada serentak yang hampir habis di tahun 2020-2021 ya. Kemudian masalah yang kedua adalah masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama ya, sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa ya. Saya kira kalau isu internasional yang kemarin menjadi panas ya, dan hari ini sebagian umat Islam akan melakukan demonstrasi untuk menyampaikan pendapat, dan itu diakui oleh undang-undang ya di Kedutaan Besar Perancis ya, karena Presiden Perancis kan menyatakan sesuatu yang menyakitkan umat Islam ya, menganggap sebagai Islam itu sebagai agama yang anarkisme ya dan seterusnya ya. Nah, tentu itu kan sebenarnya bukan Islamnya kan ya, itu adalah tafsiran yang salah dan implementasi yang salah ya, dari umat Islam itu sendiri ya. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia HAM dalam kehidupan bernegara ya, seperti kasus penyerbuan lembaga pemasaran Cebongan Yogyakarta. Cebongan Yogyakarta itu kan sebenarnya ya kasusnya itu tentaranya itu
meninggal ya karena dibunuh oleh preman ya, dalam tanda petik ya, oleh preman ya. Tetapi premannya itu sebenarnya sudah yang membunuh tentara atau anggota Kopassus itu sudah ditahan ya oleh polisi ya, nanti akan disidang sesuai pengadilan ya. Tetapi yang memiliki jiwa korsa adanya kepedulian yang salah ya dari korp, jiwa korp yang salah ya dari sebagian teman-temannya di Kopassus, dia menyerang sendiri ya di, jadi seperti film itu ya di LP Cebongan Sleman ya, yang tadi membunuh di apa di salah satu kafe atau rumah makan di Jogja itu dibunuh di dalam penjara oleh oknum atau oleh sebagian teman-temannya dari Kopassus Kandang Menyangan ya. Ya itu kan memang premannya salah kan membunuh ya, tapi nggak boleh kita kemudian main hakim sendiri ya, membunuh kemudian dibunuh oleh temannya atau siapapun ya, ya nanti kalaupun dia dihukum mati ya harus melalui proses pengadilan ya, dan sebenarnya sudah diadili, sudah ditahan ya, sudah mau diadili ya. Tapi mungkin karena emosional tadi ya, tapi ya hukum kan tidak bisa karena emosional kemudian ditoleransi kan ya, tetap tidak boleh ya. Ya itu hampir mirip seperti film itu ya, kalau Anda nanti bisa browsing ceritanya itu kan dia dari Kopassus ya membawa satu unit mobil ya, kemudian dia melakukan persiapan di salah satu pegunungan di Tawangmangu ya, kemudian masuk ke LP Cebongan itu CCTV-nya juga sudah diambil semua ya. Sebenarnya sudah canggih ya, tapi ya akhirnya ketahuan juga ya, ternyata juga dari anggota Kopassus sendiri, dan itu juga sudah diadili lewat peraturan perundangan yang berlaku ya. Kalau TNI kan ada pengadilan khusus ya, pengadilan militer ya, dan sebagian besar diberhentikan dari TNI dan sebagian besar juga di penjara berbeda-beda tahun ya, tergantung peran ya, peran serta mereka dalam penyerbuan LP Cebongan itu ya. Ya kalau dia dibunuh kan, kalau terbunuh ya, termasuk kasus yang di Aceh kemarin ya, yang kemudian anak yang melindungi ibunya yang mau diperkosa kan, yang laki-laki yang membunuh dan memperkosa ibunya itu kan juga meninggal di sel tahanan ya. Kalau itu sampai saat ini dianggap meninggal ya di tahanan itu ya, tidak ada bukti dibunuh ya. Kemudian yang ketiga belum ada bukti, yang ketiga masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia tadi ya, yang keempat kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin ya, masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia ya. Yang kelima ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia Skepel Corby ya, ini juga kasus yang cukup memprihatinkan ya. Keenam, banyak orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak, tadi juga sudah ada yang mengambil kasus ini ya, pengelapan pajak dan sebagainya. Pada intinya bahwa etika Pancasila itu diperlukan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara sebagai sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup ya. Saya kira ini sangat penting ya, kita harus memiliki rasa etika ya, sopan santun ya terhadap orang lain ya, dan juga kita harus menaati ya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ya. Etika dalam arti hukum saya kira kan yang sudah diformalkan ya, tapi juga etika-etika lain yang itu menjadi tuntunan atau tatanan yang ada di dalam masyarakat juga harus kita perhatikan bersama ya, sopan santunnya ya. Konon anak-anak sekarang kurang memiliki ya sopan santun, misalnya kepada orang yang lebih tua
atau kepada orang tua kita, ya itu harus kita hindari ya. Tentu kita harus juga memiliki sopan santun ya. Dari sisi pergaulan saja seperti itu, apalagi kita melakukan tindak kekerasan ya, seperti tadi yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga ya, KDRT ya, dan sebagainya. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah kita yang ke-6 hari ini. Kita nanti akan bertemu di kuliah yang ke-7 ya, minggu depan ya. Nanti silakan untuk yang kebagian bab 7 nanti siap-siap ya. Semuanya nanti salah satu akan presentasi total, artinya semua paparan ya. Nanti yang lain semuanya paparan untuk kasusnya ya, yang bisa dijelaskan ya. Dan ya tadi saya lihat sempat lengkap ya 34 ya, namun ini ada yang keluar masuk karena persoalan sinyal. Saya kira seperti saya sampaikan, saya maklumi ya dari kuliah kita hari ini. Mungkin kalau masih ada pertanyaan secara sukarela, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke ya, kalau tidak ada ya, untuk tugas jangan lupa yang di YouTube ya, nanti tanggal 16 November ternyata tadi yang paling akhir ya. Nanti setelah meet kita akan berdiskusi satu materi besar lagi, yaitu tentang pendidikan kewarganegaraan. Nanti meet-nya juga online ya, memang ada dua opsi ya. Online-nya nanti saya tetap pakai Google Form ya, cuma nanti sebagian bisa soft copy, artinya mengetik ya. Sebagian, kalau kemarin saya di UNS itu ditulis tangan ya, dengan kertas folio bergaris ya, nanti di scan atau di foto ya, yang jelas ya, dalam bentuk PDF nanti dikirim ke Google Class yang ada. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Memang itu ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya kalau saya percaya pada mahasiswa ya, pakai soft copy, jadi Anda bisa bebas mengetik ya. Cuma itu kelemahannya kan copy paste ya. Copy paste jawabannya itu nanti hanya googling, meskipun nulis tangan pun juga bisa menyontoh, tapi kan nanti kan dibatasi waktu ya. Kalau copy paste kan bisa 1 detik bisa mengcopy seberapa besar yang mau dibutuhkan untuk jawaban itu kan bisa ya. Tapi kalau ditulis tangan kan ya perlu kerja ekstra ya untuk menjawabnya ya. Tentu kalau ditulis tangan memang kelebihannya mahasiswa akan menulis hal-hal yang pokok saja ya, atas jawaban yang ditanyakan ya. Ya nanti kita akan lihat, dan saya juga akan mengevaluasi ya. Memang kemarin saya lebih stikers ini untuk yang seperti yang di UNS belum saya terapkan ya, karena memang kemarin ada beberapa evaluasi yang disampaikan oleh teman-teman dosen, yaitu kelemahannya kalau soft copy hanya nanti menjawab di Google Form ya, nanti mengetik ya, itu kelemahannya adalah copy paste ya. Kalau tulis tangan kan lebih orisinil, misalnya juga bisa menyentuh atau membuka. Paling tidak kan tetap harus, karena dibatasi waktu kan, tentu mahasiswa akan memilih kalimat atau kata-kata yang relevan ya. Kalau nanti semua mau tulis tangan kan juga nggak akan selesai ya. Tapi kalau copy paste kan tinggal sekali klik, Anda bisa copy paste dari jawaban yang relevan ya. Saya kira itu ya sekedar nanti informasi ya, kalau nanti sudah mid semester ya. Oke, tidak ada pertanyaan ya, ini di chat juga tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya ya. Kuliah ini kita akhiri bersama dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Kita tutup ya untuk Google, untuk Zoom-nya.